Hati-hati. Oke, hati-hati. Oke, kita berhasil, teman-teman. Hampir kalah tadi aku ya, teman-teman. Jadi nggak dapat peringkat 1 dan akhir aku berhasil mendapatkan peringkat 1. Halo teman-teman, dan pada kesempatan video kali ini aku bakal memainkan game ZBZO Battle Arena ya teman-teman. Dan game ini game terbaru, dan di sini aku bakalan coba untuk memainkan game terbaru ini. Game ini game Battle Royale, tapi unik banget. Kenapa? Karena yang diisi di sini adalah para-para hewan ya teman-teman. Di sini ada King Kong. Oke, di sini ada burung, dan di sini ada jerapah. Ini jerapah ya. Dan di sini aku nggak tahu ini kayak bunglon ya. Dan di sini ada beberapa yang kayak si singa, harimau, ada panda, ada kura-kura, ada apa nih, musang ya gitulah kira-kira guys. Oke, dan di sini aku bakalan coba untuk memainkan, tapi di sini aku sudah mendapatkan beberapa karakter ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini udah ada 3 ya teman-teman. Pertama awalnya 1, dan kita bakalan coba untuk memainkan aja langsung teman-teman. Karena pertama kita main itu kita bisa memilih karakter ya. Dan aku tadi memilih karakter ini pertama. Jadi sekarang levelnya udah cukup tinggi banget coy. Sekitar levelnya level berapa nih? 8 ya. Oke, tinggi banget ya levelnya. Jadi kekuatannya itu pasti bakal luar biasa banget. Tapi sakit banget kalau misalnya kita bakal lawan-lawan lebih tinggi. Oke guys, ini level 8 atau level 6 ya? Tadi level 6 aku mainkan. Level 6 maksud aku masih sih belum berubah sih. Coba kita lihat ya, ini unik banget ya, bisa buat ketawa, buat pancing orang marah. Wah ini emoticonnya udah berubah ya, bisa dia buat pakai punya dia ya. Karena di sini cuma ada marah sama ini tanda kemenangan gitu teman. Ini kok unik banget, kayak dia beli pakai apa tuh cash ya, makanya ada seperti itu teman-teman. Ataupun mungkin memang dia sudah dapat gitu. Oke, okay, aku bakalan coba untuk memainkan. Di sini kita sudah mulai memasuki tempat pertempuran. Oke, okay guys, dan di sini kita letak posisi kita di sini. Kita bisa minggir dulu di mana? Oh, berhenti di sini ternyata teman. Oke, okay, aku bakalan coba hancurkan bot dulu. Oke, okay, karena ini penting banget coy, harus hancurin bot ya. Kenapa? Biar kita dapat darah-darah dulu, biar nanti mudah banget coy. Jadi kalau misalnya kita dihajar lawan tuh otomatis kita udah ada persiapan darah segala macam gitu teman-teman. Oke, okay. Aku habisi darah biar orang ini jangan dapat. Oh mantap banget skill dia. Jadi aku bakalan coba ke tempat lain aja dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Oke, okay. Sini kok, sini kok, sini kok. Sini kok, sini kok, sini kok. Dia nembak, dia bahaya banget ya. Jadi susah banget kalau misalnya kita gitu, kita harus jaga jarak coy. Ini gak bisa sembarangan. Sini kok, sini kok. Memang betul-betul pakai serat tinggi banget dia main coy. Memang incer banget aku sama dia. Gak ada takut sedikit pun dia dengan level aku. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Kita bakalan coba ambil. Mana kok? Oh, pandai kali. Dia memang karakter tuh lincah banget kalau misalnya untuk mindah, teman-teman. Ya. Ada karakter yang bisa menghilang. Tuh asalku karakter bunglon, teman-teman. Dia waktu kita pijit di sini kan kalau kita kan loncat gitu kan untuk menghajarnya. Seperti ini, teman-teman. Kalau dia bisa itu, apa tuh? Hilang banget. Jadi nggak ketahuan gitu. Oke. Okay. Oke, okay, bahaya banget, bahaya banget, bahaya banget. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Dan di sini kita bisa main duo ya teman-teman ya. Bisa sendiri, duo. Jadi unik banget coy, jadi game ini coy. Mana ya? Musuh mana? Ini kesel banget nih coy. Kalau misalnya kita udah itu bakal wah kayak gini kan? Kenceng banget. Kenceng banget skill lah coy. Itu ada 3 lagi bom, gila banget ya. Oke. Okay. Nah, dia enak banget menghilang-menghilang. Jadi usahakan sabar aja dulu. Tergantung karakter beda ya.
Ini aku pakai King Kong nih, harus sabar dulu. Oke, oke. Oke. Dia di sana, dia di sana, dia di sana. Dia di sana. Oke, kena aku, coy. Kena aku, coy. Oke, sabar dulu. Oke, nice. Makin panjang banget. Oke, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati banget. Oke. Kita bakalan coba kesini aja. Oke, kita berhasil bunuh. Apakah? Oke. Oke, hati-hati. Itu banyak banget tuh bom ya. Oke, jadi tunggu aja dulu. Hati-hati. Hati-hati. Oke, hati-hati. Oke, kita berhasil teman-teman. Hampir kalah tadi aku ya teman-teman. Jadi nggak dapat peringkat 1. Dan akhirnya aku berhasil mendapatkan peringkat 1. Sulit banget gamenya teman-teman. Karena gimana, kalau kita main tuh memang awal enak banget ya. Tapi kalau misalnya sudah ke tahap berikutnya, itu nggak sesuai banget gitu. Nggak sinkron banget. Karena ada sampai level 8 gitu. Kita sedangkan si aku level 6. Tadi aku ada jumpa gitu sebelum bermain-main itu ya. Untuk buat konten tadi siang. Level berapa ya, lupa aku, pokoknya lebih tinggi dari aku gitu teman-teman. Oke, dan di sini aku bakalan coba claim reward aja ya teman-teman. Oke, di sini aku dapat hadiah, harus sudah silver. Oke, di sini ada pangkatnya juga ya teman-teman, jadi unik banget game memang. Wow, aku dapat item. Oke, nice. Dan di sini sampai 15 ya teman-teman. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman. Oke, dan di sini aku ada mastery, aku bakal ambil hadiah. Oh, ini emoticonan dapat, berarti nggak payah beli ya. Oke, guys, dan di sini aku bakal open hadiah dari sini. Dan di sini aku bakalan coba untuk memainkan duo aja ya, teman-teman. Karena sebenarnya aku pingin juga sih pakai karakter yang lain seperti ini dari tapi ini masih rendah banget ya. Jadi mudah banget bakalan kalah gitu, bisa-bisa aja sih. Tapi ya udahlah, aku bakalan coba pakai yang ini aja ya. Tapi aku mainnya duo karena untuk yang ketiga belum ada, masih coming soon ya teman-teman. Oke, aku bakalan coba untuk memainkan langsung aja ya teman-teman. Oke. Oh, di sini kita harus pasang dulu item ya. Oke. Aku bakalan coba untuk pasang yang bom ini teman-teman. Oke, guys. Kita bakal langsung saja battle, dan aku bakal langsung saja gas teman-teman. Dan di sini aku bakalan coba untuk memainkan dua, dan semoga aja aku mendapatkan kemenangan lagi teman-teman. Oke, dan di sini kita sudah dua match. Ini satu match aja sekitar 6 menitan ya, lama banget ya kalau kita sampai kemenangan gitu. Lama banget lah coy, karena lawannya tuh nggak mudah gitu ya. Dan sini cuma 20 orang padahal coy. Ini cuma 20 orang semuanya. Oke. Okay. Kayaknya bot gak dihitung lah. Bot gak dihitung. Bot itu kan untuk kita dapatkan darah ataupun senjata peralatan kita. Kalau kita hajar lawan langsung kan, kalau tangan kita polos itu bakal sulit banget kalau misal lawan sudah ada. Ini ada bot. Oke. Okay. Ada 4 bot. Aku bakalan dekati aja. Mantap. Oh, waduh, bukan bot, mama. Oke. Aku bakalan coba kesini aja, teman-teman. Oke. Okay. Situ ada level 1, itu enak banget dihancuri. Kenapa? Karena darah mudah banget. Tapi lincah banget dia, coy. Itu kayak karakter baru dia dapatkan. Jadi harus dimainkan gitu, biar apa? Biar level kita naik. Oke, okay, aku bakal hancurin bot dulu, teman-teman. Oke, okay. Dia bakal hancur karena level kita udah tinggi banget ya. Level 6, jadi mudah banget hancurnya. Oke, okay. Aku bakalan coba untuk mencari senjata.
ada senjata baruku. Mana coy, mana. Oke, kawanku di situ. Oke, hampir mati deh. Sakit banget, ada level 8 lagi. Oke, nggak mati dia. Kalau aku main kan dapat darah atau perlengkapan salah. Oke, aku bakal ketawa. Oh, ini pakai emoticon aku berarti ya. Oke. Oke, nice. Oke, teman-teman, sabar dulu, sabar, jangan nafsu kali. Kita bakal menang nih. Sabar dulu, kita incar dulu yang rendah-rendah dulu. Duh, aku belum ada perlengkapan lagi nih. Oke, nggak mati deh. Bahaya banget nih coy. Jadi kita harus betul-betul. Ini kita bisa nge-revive ya. Aku belum ada senjata coy. Duh, bahaya banget ya. Tunggu-tunggu, sabar aja dulu. Oke, nice. Dah, kenok. Kita tunggu aja dulu. Biar aja. Oke. Ambil darah. Oke, kita harus berbagi sama teman. Jangan main pakai egois ya. Pakai ego nggak bisa. Kita bakalan kalah, oke. Oke, nice. Ini kalau kita punya bomnya keren banget. Tiga langsung gitu, teman-teman. Jadi udah sekali bakal ada lagi. Oke, dia kenok. Aku bakal revive. Oke. Nice. Aku belum ada itu yang lagi. Ini kurang banget coy. Oke, nice. Aduh, gak bisa aku lari cepat nih. Kalau ada pakai sodok tuh kan bisa ke depan ya, lebih cepat gitu. Aku kenok. Kawan aku mati juga, teman-teman. Dan ya, buat teman-teman semua, buruan coba aja gameplaynya, teman-teman. Dan ya, aku gagal, gak berhasil untuk mendapatkan peringkat 1. Tapi gak masalah ya, teman-teman. Nama juga permainan, kalah menang tuh hal biasa. Oke guys, terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video terbaru aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye-bye.